Berita Office mengabarkan, Max Adam takut dekati Wika Salim, sang pedangdutlah yang minta kontak WhatsApp duluan. Kisah asmara Wika Salim dan Max Adam makin menarik diikuti. Pasalnya banyak yang menyebut keduanya pasangan yang serasi hingga mendoakan berjodoh. Nampak mesra di tiap kesempatan, fakta hubungan Max Adam dan Wika Salim ternyata cukup menarik untuk disimak. Pasalnya, Wika Salimlah yang terlebih dulu maju meminta kontak WhatsApp Max Adam. Simak berita lengkapnya berikut ini. Ditanya oleh Denny Cagur awal mulai perkenalkan hingga akhirnya timbul benih-benih cinta, Max Adam mengaku awalnya takut menjalin kasih dengan Wika Salim. Hal ini lantaran fans Wika Salim yang banyak, hingga membuat Max Adam takut. Awalnya mah enggak suka, siapa yang berani, fansnya banyak banget, tutur Max Adam, dilansir Tribun Kaltim. Ko dari YouTube Trans TV Official, Denny Cagur sebagai host acara itu lantas menanyakan, jika awal berkenalan yang diminta adalah nomor HP. Max Adam mengungkapkan jika yang meminta kontak duluan adalah Wika Salim. Ya, Wika Salimlah yang terlebih dahulu meminta kontak Max Adam lewat percakapan Instagram. Berarti yang pertama minta lu, tanya Denny Cagur, menegaskan. Iya, jawab Wika Salim dengan tawa yang menggelegar. Pedangdut 30 tahun ini mengaku gemas pada Max, karena usai diperkenalkan oleh temannya, pria berkacamata itu tak kunjung meminta kontak pribadinya. Awalnya cuma ngobrol di Instagram doang, ngobrol mulu, bercanda-canda mulu. Tapi dia enggak nanya-nanya nomor handphone aku Wika Salim. Wika lantas meminta duluan kontak Max Adam, jadi aku bilang, jangan ngobrol di sini, Instagram deh. Soalnya aku enggak nyalain notifikasi, jadi pakai WhatsApp aja, lanjut Wika Salim. Karena Wika Salimlah yang maju meminta kontak pribadi terlebih dahulu, pertanyaan siapa yang mengatakan cinta pertama juga diajukan oleh sang host. Ternyata, keduanya tidak ada acara nembak, jalinan asrama keduanya terjalin alami seiring intensnya komunikasi. Enggak ada nembak-nembakan, udah pegangan tangan, berarti udah pacaran, sebut Max Adam. Kini terang-terangan unggah kebersamaan satu sama lain, Wika Salim diisukan bakal segera dinikahi Max Adam. Belum lama ini, pedangdut Wika Salim membongkar identitas pria yang kini menjadi kekasih hatinya. Sebelumnya, publik menerka-nerka siapa sebenarnya pacar Wika Salim, yang menemani hari-hari sang pedangdut. Pedangdut Wika Salim akhirnya membongkar bagaimana awal mula perkenalannya dengan kekasih barunya, Max Adam. Berawal dari kenalan biasa, siapa sangka Wika Salim kepincut pesona Max Adam, begitu pula Max Adam, hingga keduanya memutuskan untuk menjalin hubungan. Seperti yang diketahui Wika Salim kini sudah tak lagi menutup-nutup soal hubungan asmaranya ke publik. Mengutip bangkapos.com dengan judul awalnya kenalan biasa Wika Salim kepincut pesona Max Adam sampai mantap jalin hubungan. Hal itu usai dirinya mengunggah sejumlah potret sang pacar di Instagram Story, dan baru-baru ini mulai mengunggahnya di postingan. Lantas bagaimana awal mula pertemuan keduanya? Presenter Rumpi No Secret, Feni Rose menanyakan bagaimana Wika Salim dan Max Adam mulanya bertemu. Wika Salim akhirnya belak-belakan menceritakan bagaimana awal perkenalan dirinya dengan Max Adam. Dia mengaku dia dan Max Adam saling dikenalkan dari rekan mereka, sebenarnya nggak sengaja dikenalin teman, kenalinnya juga bukan buat nyariin jodoh tapi ya kenalan biasa aja, ujar Wika Salim. Diungkap Wika Salim awalnya Max Adam tak mengira jika Wika Salim adalah seorang penyanyi dangdut, awalnya nggak ngeh dia, tapi pas lama ngobrol tahu, tuturnya, Wika Salim dan Adam Kamil. Kolase Instagram @maxadamkamil. Diakuinya seusai itu keduanya jadi sering ngobrol hingga menemukan kenyamanan dan kecocokan. Hingga akhirnya keduanya pun memutuskan untuk menjalin ikatan. Sayangnya Wika Salim tak mau membocorkan sudah berapa lama hubungannya dengan Max Adam berjalan. Namun Wika menyebut hubungan mereka sudah lebih dari 3 bulan. Kini, pelantun lagu Pengen itu sudah berani mempublikasikan hubungannya ke publik. Secara mantap Wika Salim menyebut tak ada hal yang dia tutupi. Nggak ada yang perlu ditutup-tutupin, jalaninnya happy, dianya santai, jelas wanita 30 tahun itu. Tak cuma itu Wika Salim juga mengungkapkan ada yang beda dari seorang Max Adam dengan pria lain yang pernah ditemuinya. Baginya Max Adam adalah pria dewasa yang mampu mengimbangi mood dan emosinya. Hal itu membuat mereka jauh dari pertengkaran. Aku orangnya mood-mutan, sama yang ini dia bisa ngimbangin mood aku, hampir nggak pernah berantem,
Saat ditanya soal keseriusannya, Wika Salim mengaku menjalani hubungannya dengan serius. "Ya, kalau aku tiap jalanin hubungan ya pasti serius, gak main-main. Tapi kalau ditanya pasti atau enggak ya kan kalau emang jodohnya. Yang penting dijalanin aja," imbuhnya. Demikianlah yang dapat kami sampaikan. Jangan lupa like, komen, bagikan, dan subscribe.